PSIS Semarang kalah 0-1 dari Persija Jakarta pada laga pekan ke-31 BRI Liga 1 musim 2022-2023. Gol tunggal Persija Jakarta dicetak oleh Ariko Simanjuntak pada menit ke-15. Kekalahan itu membuat PSIS Semarang bertahan di posisi ke-11 klasemen sementara usai mengumpulkan 35 poin dari 29 penampilan. Sedangkan Persija Jakarta berhasil merebut posisi Persib Bandung di peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 54 poin dari 29 kali bermain. Kekalahan dari Persija Jakarta menjadi kekalahan untuk keempat kalinya secara beruntun bagi Laskar Masa Jenar. Sebelum menelan kekalahan dari Persija, PSIS juga mendapatkan hasil serupa saat melawan Bhayangkara FC dengan kalah 2-3. Lalu takluk 0-2 dari Madura United serta digulung Borneo FC dengan skor 1-6. Saya mohon maaf dengan hasil yang ada. Sebenarnya pertandingan berlangsung seimbang dan babak kedua kami dapat bermain lebih baik, kata Gilbert Agius dikutip dari laman resmi Liga. Gilbert Agius berujar bahwa kekalahan itu adalah sangat menyakitkan. Ini adalah hasil yang berat bagi tim ini, tetapi kami sudah berusaha keras untuk memainkan bola sesuai dengan instruksi, ujar Gilbert Agius. Kami tidak hanya berdiam diri saja, kami coba untuk bermain. Harus diakui ada beberapa pemain yang absen cukup mempengaruhi, terang juru taktik asal Malta itu. Gilbert Agius menambahkan bahwa pemainnya sudah berjuang keras di lapangan, meski akhirnya hasil akhir adalah mengecewakan. Kadang hasil dalam sepak bola tidak seperti yang kami inginkan, tambah Gilbert Agius.